So since dah ramai yang tanya kan, ketahanan macam mana, tukar barang apa, fuel consumption macam mana, so far kan, yang aku dah test motor ni bawa dekat sebulan lah. Lepas pakai dah test, bawa pergi ride, so far ikhlas lah aku cakap. Memang tak mengecewakan lah. Dengan acong ni aku nak cakap kat korang lah kan, kau puas hati lah motor kau hantar dekat dia. Lepas tu macam kau rasa yakin lah, dia transparent tau. Contoh kau nak buat spek apa kan, dia akan cerita kat kau lah. Okay, kau kena tukar ni, kau kena tukar tu. Okay, ni barang yang kau kena cari. Harga tu aku rasa macam kompetitif lah. Kau buat ngacong ni, kau tak pening kepala tau. Aku bukanlah nak cakap aku ada pengalaman lain ke apa ke, tapi ni pengalaman akulah. Macam aku nak pakai motor ni tak ada lama mana, tapi dekat setahun lebih kat lah aku pakai Xmax ni. Biasa aku pun noob juga buat motor ni, bukanlah aku ni pun rasa macam start berkawan dengan geng-geng ni lah, barulah macam dah belajar sikit-sikit tau. Kau biasalah fasa mula-mula tu kau akan buat roller, akan cek roller, tukar mangkuk, korek mangkuk, buat degree, main CVT. Lepas tu kau buat Highcom 250. Lepas tu kau tak puati 250 Highcom, kau nak up spec yang sedap sikit. Masa aku ni kira kategori badan besar lah kan. Berat aku pun dekat 110. So daripada lepas buat chai roller, korek mangkuk, tukar mangkuk, buat Highcom 250, benda tu macam kau tak berapa efek sangat lah. Benda-benda macam tu tau. Banding kalau kau labur sekali je, terus buat 300 plug and play, barang 300 ori plug and play, buat spec kat Mansheng. Aku memang 300 ni aku rasa memang puas hati gila lah. Aku pun nak cakap apa tau, memang beza gila lah. Tapi kalau kau rasa kau nak jenis, kau memang nak jadi king ke dewa ke, jenis memang nak kelajuan ke apa kan, kau up lah spec 353 ke 362 ke, masuk blok lagi besar, piston lagi besar. Tapi macam aku ni pakai barang 300 pekak, lepas tu naikkan compression ratio sikit, memang berbaloi lah. Macam badan macam aku berat 110 ni, kalau jalan tegak engkau tak tunduk dapat 14 lebih je. Dan itu kau dah habis cai lah, dah tukar roller lah, tukar tu 16-17 lah, tu tak kena. So aku buat 300 Highcom ni dengan acong ni, aku nak reveal lah spek dia jalan ni lah. Kau tengok berapa kita dapat ni. Aku tak tunduk tau, aku tegak maintain. Kau naik 14 biasa je, lepas tu kau nak naik 15 tu biasa. Nampak? Collect 15 ni kau tegak tau. Nampak? Boleh dapat 16. Tapi aku malas lah nak naik lagi 16, boleh TCS lagi. Nampak? Aku tak tunduk tau, jalan tu tegak dekat sekejap je. Kau boleh tekan 16 semua kan. Macam aku nak spek pick up, jadi RPM aku akan tinggi sikit lah. Tapi tak adalah aku nak berah sampai RPM 85 lebih, 56 kilo, tak adalah. Kalau kau ride biasa pun, kau akan cruise dalam 15 kan, 155 tu dah sedap lah. Bukan kau nak 16 sepanjang highway tu kan. Kita pun ride ni pun CC ada macam-macam. Takkan kau nak
pedai je kawan-kawan kau yang rap sama-sama tu kan, 250 kau bantai tinggal sekampung. Eh janganlah, aku aku ada lah pengalaman bawa 250 ICOM ride dengan kawan-kawan yang sama juga 250 ICOM semua. Tapi sebab diorang badan joki, memang aku tinggal separuh lah tiang. Bukan tiang lah, sekampung. Aku sebagai kampung lah, tinggal separuh negeri kot. Memang haram lah ride dengan diorang. Tapi bila engkau dah macam okey lah, nak kata harga ngacong eh, kalau kau nak prepare lah, dalam 6-7 ribu tu kau dah boleh dapat lah harga tu. Okey kot, kan? Kompetitif lah harga. Kau tukar blok, tukar head, tukar piston, tukar total body. Lepas tu weh laju lah, sekejap aku tak boleh sembang lah dengan korang eh. Pak 1.5, 1.6 steady. Padahal lah apa nak lagi motor dia laju. Nampak 1.6, aku tak tunduk tau, aku tegak biasa je. Wah 1.6, aku lah TCS pun takut bang. Macam barang-barang 300 tu kau boleh ambil lah dekat acong. Lepas tu macam throttle body ke gear ke, kau boleh cari dekat Facebook ZAM LTCSB ataupun orang panggil. Kalau dekat geng-geng 353 tu, kau cari si ZAM Rawang lah. Dia kalau kau nak cari throttle body ke barang-barang ke, kalau macam spare part, kau boleh jumpa Zali. Zali aku tak tahu nama penuh dia apa, tapi kat FB so simple ada nama dia Zali. So far aku rasa setakat ni kot, aku try pun pakai seluar pendek je ni bang. So okey lah, benda-benda macam ni tak ada lah kau nak laju-laju mana pun. Janji, aku rasa 300 ni yang paling reliable lah. Reliable ke? Paling kau rasa selamat kot kalau kau nak bawa pergi kerja sedap-sedap kan. Kau nak laju sikit. Dari segi penjimatan minyak tu, aku rasa biasalah kau dah up spec semua, mungkin akan lebih sikit. Tapi tak ada lah sampai laju minyak kau macam air kot. Tapi aku rasa okey kot buat motor macam ni. Habis tu pulang lah duit masing-masing. Duit masing-masing nak pergi pomen mana ke apa ke, pulang lah. Tapi kalau tanya pendapat aku sendiri kan, aku memang akan suggest kau pergi kedai acong. Aku review ni tak ada dapat persen pun, tapi aku rasa aku kenang jasa Cik Acong ni yang dah menyetelkan masalah motor aku. Ha, kisah motor aku ni panjang juga cerita, tapi tak payahlah cerita panjang-panjang lah aku punya hal motor tu kan. Memang aku rasa puas hati lah setakat kau ride nak sedap-sedap. Itu aku dah bawa tu, aku punya wife bawa dalam pergi karak naik bukit, boleh maintain naik bukit tu 1.4. So kalau ikut motor aku spek yang biasa-biasa dulu tu, kalau bawa wife aku memang dapat 1.2 je lah kot kan, bukit tu. Benda bukan nak laju, kadang-kadang kau nak overtake, kau nak sedap sikit, boleh follow kelompok ride. So tak adalah kau macam kena sekampung ke apa kan. Tapi macam kalau kau badan joki tak apa kan. Kalau kau badan kau 60 kilo, kau tukar mangkuk ZSS ke, kau tukar chair roller ke, kau pun dah kompetitif dah sebenarnya. Tapi orang-orang yang badan besar-besar kan, kau aku suggest ke bawa 330 kot, benda-benda macam tu.